Peringati Hari TBC Sedunia, tim medis TMMD Regular 110, Kodim 07-14-3 ajak masyarakat selalu kenakan masker, terutama jika akan bepergian keluar rumah. Hari TBC Sedunia yang jatuh setiap tanggal 24 Maret ini menjadi momentum yang apik bagi tim medis TMMD Regular ke-110, Kodim 07-14-3. Pasalnya, penyakit TBC hampir sama penularannya dengan COVID-19. Yang salah satunya melalui droplet atau percikan air liur saat batuk. Oleh sebabnya, tim medis TMMD Reguler ke-110 Sertua M. Muzayyin menghimbau supaya warga memakai masker. Tak hanya itu, tim medis juga memberikan masker untuk bisa dipakai dengan baik dan benar. Suaranya hampir sama, berarti, melalui droplet atau aerosol. Oh, berarti saat ini Hari TBC Sedunia bisa dikatakan hampir sama penularan dengan corona, Pak ya? Iya, betul. Apalagi saat ini tepat Hari TBC Sedunia. Oleh karena itu, kita juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker, terus tetap melakukan protokol kesehatan. Seperti itu, Pak. Dengan imbauan itu, maka protokol kesehatan juga dapat dijalankan baik dan benar, sehingga kesehatan masyarakat umum dapat terjaga. Tim Liputan, Cahaya TV.